Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Mantap! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Vlog kali ini tentang pengambilan atau penjemputan puyuh siap telur langsung ke KRI. Dan konsumennya pun Bapak Ihsan juga berlokasi di Kota Bekasi. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Bagaimana keseruannya? Untuk itu, ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, vlog kali ini tentang pengambilan puyuh siap telur atau PST oleh konsumen langsung ke KRI sebanyak lebih kurang 300 ekor. 3 4 5 6 7 Yang pasti, seperti pelanggan-pelanggan yang lain, untuk PST atau puyuh siap telur ini sudah dipesan sebelumnya. Saat ini, packing atau memasukkan PST ke dalam keranjang-keranjang angkut, saya dibantu langsung oleh Mas Ihsan, yaitu pelanggan yang membeli PST. Kebetulan pelanggan saya ini berasal dari Kota Bekasi juga, yaitu dari Keranggan. Sebenarnya pembelian puyuh siap telur atau PST ini bisa diantar langsung ke tempat pemesan, namun ada ongkir. Untuk Mas Ihsan ini kebetulan mau mengambil langsung ke KRI sekalian untuk bersilaturahim. PST yang sedang dipacking ini berumur sekitar 30 sampai dengan 35 hari. Yang di Puyuh KRI disebut PST U30. Normalnya puyuh siap telur atau PST jika tidak berpindah tempat, pindah kandang, ganti pakan, vaksinasi atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan puyuhnya stres, biasanya pada umur sekitar 35 sampai dengan 35 hari sudah belajar bertelur. Akan tetapi kalau puyuhnya berpindah tempat atau pelanggan membeli dan memeliharanya di tempat yang baru, tentu puyuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Hal ini tentu wajar karena puyuh butuh waktu untuk beradaptasi, dan bila puyuhnya sudah tidak stres dan sudah bisa mulai bertelur. Dan saat ini seperti sahabat Puyuh KRI lihat di video, sedang dilakukan
pemuatan atau mengikat keranjang-keranjang angkut supaya puyuhnya tetap nyaman dan keranjangnya juga tidak mudah terjatuh. Seperti biasa pula, pengambilan puyuh atau pengiriman selalu dilakukan pada malam hari. Karena cuaca tidak panas dan bisa menekan tingkat stres pada puyuh. Selain itu pula, jalanan tidak terlalu macet seperti siang hari, sehingga perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya puyuh siap telur atau PST tiba juga di lokasi. Dan puyuhnya pun sudah dimasukkan ke kandang baru di tempat Pak Ihsan. Dikarenakan perjalanan yang tidak terlalu lama atau jaraknya yang tidak terlalu jauh, sehingga membuat puyuhnya tidak terlalu stres dan mudah beradaptasi, dan insya Allah nanti akan bertelur lebih cepat. Puyuh yang baru tiba ini jangan langsung diberikan pakan puyuh bertelur, tapi berikanlah dulu sekitar 1 minggu pakan ayam broiler supaya puyuhnya lebih fit. Sahabat Puyuh KRI sekalian, terima kasih Anda sudah menonton video dari Puyuh KRI. Mohon maaf juga bila ada kesalahan. Lembut, lembut, lunak, enak. Best Puyuh KRI. Jangan lupa pula tonton juga video-video dari Puyuh KRI lainnya. Gurih sekali, Pak. Dagingnya sangat empuk dan lembut, Pak. Kurang tapi. Iya, teksturnya itu gimana itu ke mulut itu kayak susah dibayangkan, Pak. Bisa sekali. Enggak komen, enggak komen. Pokoknya mantap. Udah. Tambah tempe ngawar, lucos sekali, Pak. Sama kerupuk, Pak. Baik sahabat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.